dari kemarin. Kemarin bareng Ayah, bareng Evan, bareng Jenka juga. Dan ini hari kedua, baru semuanya ada. Ada Arya Saloka, ada Amanda, ada Bapak Surya, ada semuanya gitu. Untuk persiapan sendiri, sebenarnya udah agak jauh panjang ya. Maksudnya udah ada, kemarin sempat ada reading untuk drama musikal ini. Terus ditambah, kita juga ada blocking-blockingan, GR-GR-nya. Jadi mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan sukses pasti. Mas, menjadi bagian di ulang tahun kita yang ke-32 gimana perasaan? Pastinya senang dan bangga sih. Maksudnya ini aku apa ya? Dari kecil udah nonton RCTI. Setiap hari Minggu aku nonton terus kartunnya. Dan sekarang aku bisa jadi salah satu yang memeriahkan buat RCTI, itu sebuah kebanggaan dan pastinya senang. Persiapannya gimana untuk drama ini? Kan ada tantangan sendiri? Persiapannya sebenarnya mungkin sama aja kayak kita syuting setiap hari, cuman bedanya dengan lokasi yang berbeda dan apa ya, atmosfer yang berbeda. Maksudnya kan kalau di lokasi, ya udah di lokasi ini kita berdrama di atas panggung gitu. Itu agak mungkin aku yang belum terbiasa, jadinya agak gugup sedikit gitu. Tapi bisa terbantu karena ada GR-nya dan ada readingnya sebelumnya. Peselatihan, keseruan apa aja sih peselatihan? Peselatihan di sini aku dan Ayah nyanyi sebuah lagu, dan memang aku tuh kurang bisa nyanyi, benar-benar nggak bisa nyanyi. Dengar suara sendiri aja agak geli gitu kan. Di sini diharuskan untuk nyanyi, jadi ya mudah-mudahan tetap menghibur semuanya dan tungguin aja gimana perform kita semua. Bajunya ada berapa yang dipakai? Untuk saat ini bajunya yang aku tahu ada tiga baju. Mas, harapan buat RCTI yang sedang melanda? Ya, yang pastinya untuk RCTI semoga tetap menjadi TV nomor 1 di Indonesia yang memang berkualitas dan kesayangan untuk semuanya dan semakin oke.